Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. 26 November itu kebakaran di SMP Negeri 1 Prabumule pagi ini menjelang subuh. Kondisi api semakin menyala. Kebakaran SMP Negeri 1 Prabumule. Kebakaran di Negeri 1 Kota Prabumule. Pangda pemadam kebakarannya datang jam 5.05, 12.15 menit, dan api dapat dipadamkan sekira jam 6.30. Kerugian material itu diperkirakan 500 juta. Tidak ada korban jiwa, Bu, nah? Tidak ada korban jiwa. Sejauh ini apa dugaan, Bu, nah? Dugaannya apa, Bu, nah? Dugaan di api menjalar dari atas kolam. Jadi diduga itu mungkin ada konflik listrik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.